jika menjadi TKW itu harus sabar, kuat, dan menahan rindu. Jangan sedikit-sedikit kalian itu menangis. Perbanyaklah sabar, terus perbanyaklah nonton motivator-motivator hebat, orang-orang sukses, agar kalian itu imannya tidak down. Ketika kalian lemah, ibaratnya diterpa badai, sedih segitu ya, kalian ingat-ingat lagi apa yang membuat kalian bahagia, apa yang membuat kalian nekat. Ingat-ingat, tulis tujuan kalian agar kalian itu tidak down. Karena bekerja itu bukan hanya senangnya aja. Kadang ada senang, sedih, ingin menangis, bete. Ya, begitulah. Itu semua orang mengalaminya kok. Ada fase-fase di mana kita itu bete dengan keadaan, kok gini-gini aja. Cari motivasi, motivasi yang membuat bangkit, yang membuat kita semangat agar tujuan kita tercapai. Rajin-rajinlah menabung, karena nanti setelah di Indonesia jangan sampai kita itu menyesal di luar negeri hanya untuk hura-hura ya. Tabung-tabunglah uang, beli sapi, beli kambing, beli tanah buat investasi masa tua. Berpandai-pandailah bergaul dengan kawan-kawan kalian ya. Cari teman-teman yang baik. Jangan kasih biodata kalian seperti paspor, KTP kepada teman kalian. Nanti buat minjem bank kalian susah sendiri. Jangan percaya siapapun. Itu adalah nyawa kalian, KTP dan paspor ya.